Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya di Taman Edukasi Channel. Pada sore hari ini, Taman Edukasi Channel masih akan melakukan kegiatan buat kawan-kawan atau pemirsa di mana saja berada. Untuk itu, Taman Edukasi Channel mengucapkan selamat berjumpa kembali. 29 Ramadan ini sudah berakhir puasa, sehingga mungkin besok akan sama-sama melakukan Idul Fitri bersama, sehingga pada bulan Ramadan ini sudah berakhir. Jadi Taman Edukasi Channel hanya mengucapkan minal aizin wal faizin buat seluruh teman-teman di mana saja berada, para pemirsa, para sahabat YouTuber. Salam kompak saja dan semoga selalu sehat. Jadi selama ini Taman Edukasi Channel yang telah memberikan beberapa tips atau pembelajaran bersama-sama melalui video-video yang sudah diupdate ini, tentunya banyak kekurangan atau mungkin ada tutur kata atau mungkin dalam tutorial tidak pas, dan juga mungkin dalam pembalasan komen ini mungkin ada yang menyinggung perasaan. Tentunya saya sebagai manusia biasa, maka dengan datangnya Idul Fitri 1441 Hijrah, Taman Edukasi mengucapkan sepenuhnya minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jadi pada sore hari ini masih ada kegiatan sedikit, ini akan saya sampaikan juga, akan belajar sama-sama. Ini ada sebuah pot yang belum ada isinya, tapi sudah ada dua pilihan ganda atau dua koleksi yang kecil-kecil. Ini ada sebuah batu karang, ada pot tapi belum saya isi media, ini akan saya isi sebuah media. Jadi buat kawan-kawan, ini ada dua opsi, dua pilihan. Yang satu ini adalah anting putri yang mikro, yang satu ini sebagai koleksi cemara Papua. Jadi mana yang kira-kira bagus di antara dua ini akan saya pindahkan ke dalam pot yang sudah saya simpan. Saya akan coba untuk meneruskan yang cemara Papua ya kawan-kawan. Jadi selamat mengikuti. Oke, sama-sama kita saksikan. Jadi ini ada sebuah pot, ini akan saya isi media, kemudian setelah isi media nanti akan saya langsungkan untuk saya pindahkan, yaitu koleksi cemara Papua. Jadi untuk sementara ini saya isikan ke dalam pot. Ini ada sebuah media, tapi medianya hanya sebatas tanah, dan juga saya campuri ada beberapa komposisi kotoran kambing, dan juga ada sekam tapi sudah membusuk teman-teman. Jadi untuk sementara ini dengan pemindahan atau dari pot kecil atau bonsai yang masih tahap proses, sudah saya pindahkan ke pot yang seperti ini, yang mudah-mudahan nanti bisa mengikuti perkembangan atau sesuai harapan, semoga menjadi koleksi yang sangat menarik. Jadi buat kawan-kawan semua, tadi di atas sudah saya sampaikan berbagai kegiatan-kegiatan yang berada di dalam bulan-bulan Ramadan ini. Untuk pengisian update video ya mungkin masih sebatas itu yang dapat saya sampaikan, dari banyak review karena ya kondisi yang tidak memungkinkan. Jadi tadi sudah saya sampaikan, ini ada sebuah cemara buah, ini akan saya pindahkan ke pot yang sudah saya siapkan. Jadi ini mungkin di atas pot ini supaya nanti kelihatannya lebih unik teman-teman ya. Jadi ini akar belum seberapa, nanti mudah-mudahan nanti kalau sudah dibalut tanah ya akan bisa bagus. Coba sementara perbandingannya kalau dengan anting putri yang mikro, bagus mana kira-kira teman-teman? Ini kan Budi coba ini. Kalau kira-kira bagus ini ya, ini yang saya pindahkan.
Kalau lihat batangnya memang cerah ini ya teman-teman ya. Apa ini aja kira-kira teman-teman? Oke, kalau coba dulu ya, ini dikurangi tanahnya. Mungkin lebih bagus ini karena ini warnanya cerah sekali. Dan ini juga akar akan lebih memanjang. Dia nanti akan bisa menyengkeram batu yang di bawah ini. Jadi ini anting putri yang berdaun mikro ini kelihatannya wah indah teman-teman, makanya coba kalau saya taruhkan di sini mungkin lebih cakep kayaknya ya. Jadi ini tidak jadi teman-teman, dipindahkan saja. Mudah-mudahan nanti masih bisa diproses untuk mencarikan media atau batu yang lain ya. Oke. Ini saya pindahkan sini. Jadi dengan anting putri ini untuk pemasangannya, kemudian akar sudah mulai ke bawah ini, jadi nanti kayaknya akan lebih bagus teman-teman, karena akar sangat udah panjang dan dia akan bisa membalut batunya. Tapi ini ada rongga sedikit harus diisi. Ternyata bisa rubah programnya. Jadi seperti ini teman-teman, dengan sebuah koleksi anting putri ini, mudah-mudahan Lebaran Idul Fitri sangat-sangat berarti. Yang selama ini cita-cita yang sudah kita lewati ternyata belum tercapai. Mudah-mudahan dengan tahun Hijriah 1441 ini akan lebih berhasil dan sukses, sehingga semua rencana dan cita-cita sudah bisa dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi sedikit saya tambahkan, dengan anting putri mikro ini mudah-mudahan nanti akan lebih menarik dan bagus sekali. Jadi ini nggak melalui wiring, tidak melalui pruning, hanya sebatas repotek ini untuk mencoba ini sebagai batu karang. Sebenarnya kalau di sini ada satu lagi, mungkin kalau ini agak merata, mungkin saya berani memberikan sebuah ringin. Jadi ringin itu kalau akarnya panjang bisa dibelitkan ini, sehingga bisa mencengkeram batu karang ini ya. Jadi barangkali itu, tapi ya mudah-mudahan Taman Edukasi Channel masih akan berupaya untuk membuat koleksi-koleksi yang tumbuhan atau hidup di atas batu. Jadi saya kira itu, terima kasih atas perhatiannya buat seluruh pemirsa di mana saja berada. Tidak lupa sekali lagi saya ucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.